beginilah keadaan bengkel kat sini. So tempat tidur kat atas. Tempat tidur kat atas. So inilah. InsyaAllah senyum itu sedekah. Senyum sedekah. So yang ni pula break. So alhamdulillah kita tengah bagi break. InsyaAllah Mi. Terima kasih Mr. Das Al-Fatih. InsyaAllah. So beginilah suasana kat sini. Subhanallah. Allahu Akbar. Sebenarnya kita masuk bumi India ni memang tak jemu mata memandang. Dan juga kenangan kita kat sini sungguh menarik. Terima kasih kepada Fazwan. InsyaAllah amin. Amin, amin. Sini dia memang horn lah, horn. So kita kalau sebelum ni kita ride di Myanmar, kita horn untuk bagi tahu apa-apa masalah lah. So dekat India kita terpaksa tukar. In case kalau ada apa-apa masalah sesama rider, kita terpaksa bagi bagi apa? Lampu spotlight. Terpaksa bagi lampu spotlight andai ada rider-rider bermasalah. So alhamdulillah hari ini ada hikmah di sebalik apa yang Allah jadikan untuk kita. Alhamdulillah. So kita syukur sangat-sangat sebab kita ada sahabat di sini nama Bobo yang dapat bantu kita. Dan kami kat sini tak putus-putus lah. Orang akan berhenti macam ni, bertanya khabar dan ambil gambar. Sangat baik orang-orangnya, sangat peramah orang-orangnya. Lagi mesra gitu, alhamdulillah. So inilah kuda perang. Masya Allah, ini aksi semalam eh. Alhamdulillah. Jadi kita berada di kedai Mr. Tambu Automobile Activa. Masya Allah, Masya Allah. So kita dengan pemain dia bergabung tenaga. Pemain kita pun ada, pemain dia pun ada. So okay, please. Dia punya tu okay, break pack actually. Alhamdulillah, terima kasih Najib Syafi'i. InsyaAllah, mudah-mudahan ada keberkatan. InsyaAllah, dia Bobo. Sahabat kita di India yang membantu. Cuma agak pelik, bukan pelik lah. Kat sini dia walaupun nak India, tapi orang-orang dia nak macam Cina sikit lah. Putih-putih semua, InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi selama ni apa yang kita tengok dalam cerita Hindustan, kita dapat rasai lah di sini. So Amir Syarif is watching. Nampak? Mana pomen? Gosok gigi? Pomen tengah tukar kelas plate. Dia buka kelas plate. Tiba-tiba dia berhenti sekejap. Dia ke mana? Dia pergi burus gigi. Itulah lain masyarakat, lain ragamnya. Alhamdulillah. Terima kasih nak syirik Anas. Amin, insyaAllah. Jadi masa mula-mula nak start repair, dia makan jagung. Ni dia berhenti pula, dia pergi gosok gigi pula. So kena banyak bersabar. Bertenang, ni pomen dia. Dia boleh lepas gosok gigi. Alhamdulillah. So kembara musafir ini memerlukan banyak sabar, banyak ketenangan. Dan yang paling baik adalah kita kena sangka baik dengan Allah. Siapa yang Allah bagi kan, tak kisahlah hujan ke, panas ke, motor ada masalah ke, kita kena syukur. Bapa saya alhamdulillah.
Abang, adik Man tanya, adik Man. Baba sihat ke? Baba ni dia motor baba tengah baiki brek belakang, insya-Allah. Nah, terima kasih Zul Azhar. Guru saya Acap. Guru saya dalam bab bola dan juga memancing. Lama tak jumpa Syaraf. InsyaAllah ada pada rezeki anda selesai usaha haji nanti balik boleh jumpa-jumpa insyaAllah. Terima kasih insyaAllah. Halo, boleh usaha boleh insyaAllah. Kita tak laju tapi bahaya. Minyak, alhamdulillah kita buat sendiri minyak. Minyak hitam kita buat sendiri dan kebanyakan spare part-spare part macam hari ni pun clutch plate. Kita punya air cooler, semua kita buat sendiri alhamdulillah. Kita bawa sendiri dan alhamdulillah ada juga barang-barang yang kita dapat daripada AMS. Kita punya pomeng kita di mana kedai Amin? Subang Jaya? Damansara. AMS Motorsport, Amin and the gang, terima kasih banyak. Alhamdulillah hari ini kita pakai clutch plate yang anda berikan. MasyaAllah. Cool and steady MasyaAllah. Tenang. Orang lama-lama pomen ni dia kena tenang, MasyaAllah. Alhamdulillah. Syaurailea, Syafi'i, terima kasih banyak, MasyaAllah. Hari ini hari kedua kami di bumi India. Kalau get kita di bumi India lebih kurang 10 hari insyaAllah. Tapi alhamdulillah kita masih lagi on track. Kita masih lagi dalam schedule yang baik kerana kita ada lebihan masa. Tengok dia punya pengangkut. Kita memang dah ada RS151 terbaik. Alhamdulillah memang terbaik. So far kita dah lalui setakat ni bermula daripada Myanmar sampai ke India. Jalannya kita boleh cakap 80% ataupun 70% lah. Jalannya berbecak, masuk dalam air sikit, paras-paras buku lali ni tu lebih kurang. Lepas tu semalam kita lalu lebih kurang, kalau tak saya kira ada 14 tanah runtuh di lereng-lereng bukit nak menuju ke Impal. Tapi alhamdulillah Allah SWT permudahkan urusan kami. Syukur pada Allah. InsyaAllah FTK tetap terbaik ya, semestinya insyaAllah. Terima kasih Rashadi. InsyaAllah kita akan jaga kesihatan kita, alhamdulillah. Amin, amin. Semoga tujuan dan niat kita tercapai insyaAllah.